development-nya, peningkatan mutunya. Ya, terus penyaminannya yang terdiri dari lima siklus ini, yang satu siklus lima tahun. Itu dianggap Bapak Ibu ini telah mampu dan telah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi kalau menetapkan SKP-nya itu telah dilaksanakan, kita percaya Bapak Ibu telah melaksanakannya. Nah, untuk tahun 2020 ini kami membina dalam hal kualisi kuantiti akumennya, peningkatan mutunya, ya, kualitas pengumuman mutunya. Ya, baik, kita singgung sedikit saja barangkali. Jadi, tolaknya adalah penyaminan mutu. Mutu pendidikan itu besar, ditolaknya adalah 8 standar nasional pendidikan. Nah, 8 standar nasional ini pendidikan inilah yang menjadi acuan mutu kita. Baik standar kelulusan, kemudian PTK, SAPRAS, ya, pembiayaan, sampai dari pengelolaan. Semua standar-standar nasional itu, itulah menjadi acuan mutu kita. Nah, apakah sekolah kita telah mampu memenuhi 8 standar itu? Inilah usaha kita. Ya, salah satu usaha kita ini untuk mencapai dari 8 standar itu. Baik standar lulusan, baik standar isi, proses, dan lain sebagainya. Di usaha-usaha peningkatan mutu yang terjadi di sekolah, yang tertuang dalam rencana kerja sekolah, itu adalah usaha mencapai acuan mutu itu, yang terdapat dalam 8 standar nasional pendidikan. Nah, oke, kita mulai dari tahapan yang pertama ini, yaitu pemetaan mutu. Bapak Ibu, ya, pemetaan mutu biasanya kita lihat pada rapor mutu, itu yang pasti, ya, menurut nasional itu yang bisa dipercaya. Tetapi akhir-akhir ini rapor mutu kita mengalami berbagai kendala dan hambatan secara teknis. Baik berupa pengiriman data yang susah, download data yang tidak bisa, kemudian sampai juga pendelutan rapor mutunya yang tidak bisa. Nah, jadi untuk itu SPMI tahun ini, pemetaan mutu ini kita laksanakan pada kegiatan evaluasi diri sekolah yang halaman ini dilaksanakan pada saat IN1 kemarin. Di pada IN1 kemarin kita telah melaksanakan NES evaluasi diri sekolah, itu termasuk ke dalam tahapan pemetaan. Nah, mulai dari formulir satu-satu, ya, yang mengecek kelengkapan sekolah kita dengan 5 komponen itu, kemudian kita analisis, dan terakhir muncullah perencanaan ataupun program yang akan kita laksanakan. Nah, pemetaan mutu dan penyusunan rencana pemenuhan mutu itu berada pada IN1 kemarin, ya. Barangkali selain dari kepala sekolah ada juga teman-teman kita yang mampu masuk ataupun bergabung dalam Zoom meeting pada IN1 kemarin. Kita mengisi kemarin itu formulir 1.1, formulir 1.2, dan akhirnya sampailah pada formulir 1.3. yang menyusun program-program kegiatan. Berbagai macam program telah kita susun, ya, baik terhadap standar isi, standar proses, maupun standar penilaian. Bahkan mungkin ada juga penyusunan program pada rencana SAPRAS. Nah, tetapi dari berbagai banyak program dan kegiatan itu, salah satunya bisa kami fasilitasi dalam kegiatan PON ini yang selama kurang lebih 3 jam ini. Dalam hal ini sekolah kita yang memilih terhadap penyusunan perangkat pembelajaran. Kalau kita gabungkan ke standar nasional pendidikan, maka standar itu masuk ke dalam standar proses, ya. Bagaimana kalau kita menyusun pembelajaran? Nah, kemudian rencana yang ada itu kita laksanakan pada PON, ya. PON ini berdasarkan tanggal yang telah kita sepakati dan sesuai dengan SIN EDS kemarin. Nah, jadi program kita hari ini berada pada tahap ketiga ini, yaitu pelaksanaan pemenuhan mutu. Apa itu pemenuhan mutu? Mudah-mudahan, ya, yang selama ini barangkali kita belum mampu menyusun rencana pembelajaran secara daring atau luring, setelah kegiatan ini nanti kita mampu menyusunnya. Nah, ini salah satu target telah kita capai. Dari belum bisa menyusun RPP luring dan daring, akhirnya setelah kegiatan ini nanti kita bisa menyusun program RPP secara luring dan daring. Kemudian tahapan berikutnya dekorasi penerima secara baru itu silakan dilaksanakan secara mandiri di sekolah. Lanjut.
Okay. Nah, kegiatan mekanisme pelaksanaan pendampingan sekolah binaan di masa adaptasi kebiasaan baru ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama kemarin yang telah kita laksanakan yaitu IN1, di mana pada kegiatan itu seperti yang saya sampaikan tadi, evaluasi diri sampai dengan analisis daripada evaluasi diri itu, ya, evaluasi diri sekolah, ya. Kemudian yang kedua, penyusunan program pemenuhan mutu. Nah, barangkali ya Bapak Ibu telah banyak mendapatkan program-program berdasarkan hasil NDS itu. Program itu terdiri dari beberapa kegiatan juga, ya. Salah satu kegiatannya bisa dilaksanakan pada saat itu. Barangkali programnya adalah peningkatan kompetensi PTK, ya, dalam pembelajaran jarak jauh. Kegiatannya apa? BIMTEK adalah workshop penyusunan dari PP untuk kegiatan pembelajaran daring dan kegiatan pembelajaran. Nah, itu maka muncullah kegiatan kedua yang dinamakan PON pada hari ini. Apa agendanya? Itu pelaksanaan program pemenuhan mutu yang didampingi oleh Pasda melalui konsultasi terjadwal. Nah, jadwal kita hari ini namanya konsultasi terjadwal, Bapak Ibu. 3 jam lebih kurang nanti konsultasi kita, diskusi dan lain sebagainya. Nah, konsultasi tidak terjadwal ada di Google Classroom yang sudah kami buat. Di sana semua ada materi, ya, ada tugas dan lain sebagainya. Sumber-sumber belajar sudah ada dimasukkan dalam Google Classroom. Silakan Bapak bergabung dan ambil materi yang ada di sana. Semuanya bermanfaat. Nah, ini yang penting bagi Pak Arianto dan tim. Nah, kegiatan induwa nanti adalah kalau IN1 dan induwa kami yang berbicara secara lebih banyak, maka pada IN2, ya, maksud kami kata IN1 dan PON, ya, kami yang berbicara lebih banyak, maka pada IN2 nanti gantian Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun TPNPS yang akan berbicara. Apa yang akan dibicarakan? Mengenai keseluruhan dari kegiatan sekolah binaan yang Bapak Ibu laksanakan ini. Mulai dari IN1 kemarin, kegiatan hari ini, sampai dengan hasil dari kegiatan hari ini. Itulah yang Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan TPNPS laporkan pada kegiatan IN2 nanti. Apa yang Bapak Ibu laporkan, ya, seperti yang saya katakan, mulai dari proses IN1, kegiatan PON dan hasilnya. Misalnya, dalam hal ini kita mendapatkan materi tentang penyusunan TPP. Jadi yang Bapak Ibu itu adalah, sebelum kegiatan sekolah binaan ini barangkali PP yang Bapak pakai itu tidak lagi sesuai dengan kondisi masa COVID saat ini. Karena PP yang disusun itu adalah PP. Sementara dengan keadaan kondisi yang sekarang, apalagi di hukum-hukum sudah berada di zona merah, ya, kita melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Sehingga perlu adaptif terhadap PP yang ada. Untuk itu, kegiatan kami meminta narasumber ataupun fasilitator untuk memberikan materi tentang bagaimana penyusunan ORPP pada masa COVID ini. Baik ORPP berupa kegiatan dalam jaringan yang disebut dengan daring, maupun ORPP berupa luring atau di luar jaringan. Nah, berarti itu yang Bapak Ibu laporkan nanti. Termasuk juga hasilnya apa saja, nanti produk-produk dokumen-dokumen Bapak Ibu yang nanti disiapkan, termasuk juga foto-foto dan dokumentasi-dokumentasi yang saat ini Bapak perlu ambil. Jadi kegiatan-kegiatan sebelumnya diambil dokumentasinya, penyusunan RPP-nya juga nanti diambil, kemudian hasilnya juga dilaporkan. Sehingga ditayangkan di sana, salah satu presentasi terbaik nanti akan diundang lagi pada kegiatan yang berbeda, yaitu kegiatan diseminasi namanya. Pada akhir tahun nanti atau awal tahun 2021, LPMP akan mengadakan diseminasi, ya. Diseminasi itu adalah penyampaian ke seluruh hasil kegiatan. Salah satu presentasi yang terbaik nanti akan kami undang. Di sana ada seluruh bupati, seluruh kepala dinas minimal, ya, kepala dinas, kemudian anggota dewan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan SD kita ini, SD 1 ini menjadi yang terbaik nanti dan terpilih untuk diikut sertakan dalam kegiatan diseminasi. Nah, barangkali sampai di sini pengantar awal sebelum kita masuk materi. Kalau Bapak Ibu pernah ada yang bertanya, silakan. Kita santai saja, Pak, ya. Boleh makan, boleh minum. Yang penting materi masuk ke kita. Silakan kalau ada pertanyaan.
ada yang ditanya? Ada pertanyaan apa perlu? Kalau tidak kita lanjutkan, Bapak Ibu. Lanjut aja dulu Pak. Lanjut lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diutarakan ya. Jadi kita lanjut. Punya aku aja lah. Perkenalkan Pak, nama saya Satria. Saya juga orang hukum-hukum. Cuma atau pangkalnya hukum. Kemudian ini nomor telepon saya, ini email saya kalau ada sesuatu yang menggunakan. Nah, Bapak Ibu, 3 hari ini kita belajar ya, belajar sama-sama belajar menyusun RPP di era Merdeka Belajar. Jadi ada 2 konsep yang perlu kita simak bersama. Yang pertama, Merdeka Belajar. Artinya ada perubahan tentang konsep maupun komponen-komponen yang ada dalam RPP. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah proses pembelajaran itu sendiri. Di mana saat ini proses pembelajaran kita bersifat jarak jauh dan tidak ada yang tatap muka. Itu yang menjadi titik tolak kita menyusun RPP. Bapak Ibu, sebelum kita mulai hari ini, kegiatan kita hari ini nanti ya Bapak Ibu, 1 jam atau lebih nanti setengah adalah pemaparan kami mengenai konsep-konsep ini. Kemudian sekitar setengah jam nanti Bapak Ibu melaksanakan tugas mandiri. Tugas mandirinya RPP sesuai dengan paparan ini di kelas ataupun mata pelajaran masing-masing, baik itu luring maupun daring. Sehingga untuk itu mohon perhatian yang serius bagaimana cara menyusun RPP yang baik menurut SE nomor 14 ini. Oke, kita lanjut latar belakang. Sebagian besar guru membuat RPP hanya untuk administrasi sekolah saja atau administrasi ke pengawas atau dinas atau administrasi untuk pelaksanaan akreditasi sekolah. Jadi sebagian besar guru, ya saya tidak yakin termasuk di SD kita, RPP-nya itu tidak bermanfaat dalam tanda kutip dalam proses pembelajaran. Gunanya hanya sebagai administrasi saja, baik untuk sekolah maupun untuk akreditasi. Kemudian yang kedua, RPP yang dibuat oleh guru tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Saking sudah mapannya ataupun sudah seniornya kita proses pembelajaran itu tidak menggunakan RPP lagi. Jadi barangkali kita sudah khatam atau bagaimana, sehingga RPP tidak berguna pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ya. Yang ketiga, RPP yang dimiliki oleh guru bisa dilakukan dengan cara membeli atau mengcopy paste dari milik guru lainnya atau hasil download dari internet. Nah, bisa atau boleh saja RPP kita itu bersumber dari teman-teman atau bersumber dari berbagai macam download di internet, tetapi tetap kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada dengan kita. Ya, jangan kita mengambil atau download kemudian jadi milik kita. Itu yang tidak yang dilarang di sini. Tetapi sebagai pedoman, sebagai panduan, itu boleh saja kita lihat dan disesuaikan dengan kondisi dan yang ada di sekolah kita. Kemudian, RPP yang ada selama ini sangat banyak jumlah halamannya. Ya, sehingga banyak menghabiskan kertas dan waktu yang tersita. Kemudian RPP yang ada dianggap membatasi guru dalam berkreasi dan berinovasi di kelas. Karena dalam RPP menggunakan model yang kadang ya mengikat dengan sintak-sintaknya. Jadi dianggap RPP selama ini itu terlalu banyak sintak-sintak ya. Kemudian Bapak Ibu guru tidak ada gambar bisa berkreasi dan berinovasi dalam pembuatan RPP. Oke. Nah, sehingga menghambat dari kreativitas kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, penyusunan RPP selama ini menghabiskan banyak waktu. Banyak waktu itu karena banyak sintaknya tadi, banyak komponennya, begitu ya. Yang seharusnya waktu itu bisa kita gunakan untuk membuat siapa dan mengevaluasi proses belajar kita.
di waktu yang ada sebenarnya, waktu yang tersisa yang ada itu bisa kita gunakan lebih banyak sebelum mengajar dan sudah mengajar. Ya, keluar seorang guru yang sih kemudian yang kedua tentang tujuan dari penyusunan kurikulum ini. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita belajar hari ini yang pertama memahami hakikat APP, kemudian memahami prinsip penyusunan APP, yang ketiga memahami komponen-komponen APP. Ya, saya yakin Bapak Ibu sebagai guru di sana ini semuanya tidak asing lagi. Ya, hakikat APP, prinsip penyusunannya, kemudian komponen-komponennya itu sudah masuk dalam sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Kemudian memahami sistematika penyusunan RPP, dan terakhir menyusun RPP berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi produk kita hari ini adalah menyusun RPP berdasarkan SE nomor 14 itu. Jadi produk kita hari ini agak sesuai dengan kelas dan mata pelajaran yang Bapak Ibu mampu. Setelah mendengar paparan ini nanti, Bapak Ibu menyusun dan mempresentasikannya. Salah satu atau kedua nanti presentasi akan didiskusikan untuk penyempurnaan dari RPP itu sendiri. Bukan untuk mengkritiknya apa ya, tetap kita sama-sama memperbaiki. Seandainya pada saat yang tampil nanti ada kekurangan, ya silakan memberikan masukan. Apa sih yang sebaiknya, apa sih seharusnya begitu. Jadi, setelah kegiatan ini, pemaparan Bapak Ibu, kemudian ada tugas sendiri menyusun RPP berdasarkan pemaparan ini. Setiap guru harus membuat RPP berdasarkan dia tugasnya masing-masing. Kalau dia mengajar di kelas 2, berarti menyusun RPP di kelas 2. Kalau dia mengajar mata pelajaran, maka Bapak Ibu menyusun RPP mata pelajaran. Bagaimana menyusunnya? Sama-sama kita belajar. Kementerian kita yang disebut dengan Mas Menteri ini, kebijakan barunya apa saja? Yang pertama, guru secara bebas Bapak Ibu dapat memilih, membuat dan menggunakan serta mengembangkan format RPP yang ada. Jadi format RPP yang sekarang menurut SE itu boleh saja Bapak Ibu yang membuat sendiri. Walaupun nanti kami berikan contoh formatnya, tetapi Bapak Ibu boleh berkreasi, boleh berinovasi ya, untuk membuat RPP berdasarkan kenyamanan dan kesenangan Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, RPP membuat memuat ya tiga komponen inti: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kalau selama ini komponen dari RPP itu memuat kalau tidak salah 13 komponen, ya sekarang ada komponen inti namanya. Komponen inti itu adalah tujuan, kegiatan dan penilaian. Nah, bagaimana dengan komponen lain? Penilaian itu bersifat pelengkap saja. Kalau Bapak Ibu memang membutuhkan komponen lain, silakan dimasukkan dalam RPP. Tetapi kalau tidak, juga tidak ada masalah, tidak apa-apa seperti itu, ya. Misalnya saya perlu Pak komponen alat bahan ini, alat bahan media itu perlu saya takutkan karena saya lupa misalnya saat akan mengajar, maka itu perlu boleh Bapak Ibu masukkan. Nah, artinya komponen yang tiga ini adalah komponen inti saja, itu yang menjadi titik berat perhatian kita, ya. Tujuan pembelajaran harus ada, kegiatannya bagaimana harus terungkap, dan penilaiannya apa saja yang mampu menilai. Seperti Bapak hari ini ya, tujuan Bapak hari ini nanti jam 2 akan mengikuti Zoom, jelas itu, ada tujuan. Nah, bagaimana kegiatannya, kegiatan Zoom itu, nah hari ini Bapak telah melaksanakan sendiri. Tujuannya apa? Penilaian bagaimana? Apakah Bapak telah mampu mengikuti prinsip dengan baik, dan terakhir nanti mampu membuat RPP berdasarkan SE nomor 14 itu. Jadi tiga komponen saja yang perlu Bapak Ibu memasukkan sebagai komponen inti. Komponen yang lain boleh, masih boleh digunakan.
bahkan ya seluruh komponen masih boleh digunakan karena Permen 22 itu belum dicabut sampai saat ini. Kemudian penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki banyak waktu dan yang tidak jadi apa Bapak Ibu penulisan RPP itu sebenarnya yang banyak memakan waktu itu adalah persiapan dan pra pelaksanaan. Ya, kalau kita selama ini barangkali sibuk saat pembelajaran, diharapkan pada arah kebijakan baru ini yang kita lebih sibuk itu adalah persiapan dan setelah kebijakan baru. Itu yang menjadi perhatian oleh Mas Niki. Pak Ibu, barangkali kita singgung sebentar mengenai hakikat RPP. Walaupun sebenarnya ini sudah dalam memori Bapak semua dan tidak asing lagi, ya. Kita hanya melihat perbedaannya saja, ya. Perbedaan menurut Permendikbud nomor 22 dengan surat edaran nomor 14 ini. Kalau menurut Permendikbud nomor 22, hakikat RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu ketemu lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi ketahui adalah RPP itu kita kembangkan dari silabus yang ada KD-KD-nya. Nah, KD itu diturunkan lagi menjadi RPP-RPP. RPP itulah yang kita sebut dengan buku 3 atau buku 3, buku 1 dan buku 2. Buku 1 itu mengenai tujuan, visi misi sekolah. Buku 2 itu silabus dan buku 3 itu adalah RPP. Nah, RPP disusun oleh guru-guru. Silabus disusun oleh pemerintah pusat. Buku 1 tujuan visi misi itu disusun oleh sekolah. Jadi masing-masing punya tanggung jawab dan pekerjaan. Hakikat RPP menurut SE nomor 14 ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih agar, nah ini yang perlu menjadi titik beratnya, pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan. Nah ini proses pembelajaran di dalam kelas itu akan menyenangkan. Nah, apa ribu yang penting menyenangkan, menantang, efisien, dan fasilitasi aktif, kita memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Dan RPP itu perlu adanya muncul ide-ide dari siswa, muncul aktivitas. Jadi RPP itu kita kembangkan untuk memancing kegiatan atau aktivitas siswa saja. Nah, yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Yang seterusnya Bapak Ibu, kita masuk pada prinsip penyusunannya. RPP itu disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum, itu sudah jelas ya. Kurikulumnya bagaimana, RPP itu adalah ujung tombak dari kurikulum yang ada lebih luas itu. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan ya apa yang dinyatakan dalam kurikulum, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis ya. Di sana harus dikembangkan terdapat budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut ya. Nah, RPP itu kita bisa melihat ya anak ini bagaimana, umpan baliknya apa, tindak lanjutnya apa. Berkaitan keterkaitan dan keterpaduan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, inilah prinsip-prinsip yang muncul yang diharapkan ada dalam RPP kita. Kita lihat perbandingannya Bapak Ibu. Kalau komponen RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 terdapat 13 komponen. Ya. Secara keseluruhan ke-13 komponen ini wajib dimasukkan dalam RPP sebelumnya. Tetapi dengan adanya surat edaran nomor 14 ini, komponen intinya adalah 3 saja: tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran,
dan penilaian pembelajaran. Nah, apakah kita harus memakai ini yang SE nomor 14 ini? Tidak. Apakah kita memakai menu kubah? Pun tidak. Kita boleh memilih mana yang kira-kira lebih nyaman kita pakai. Kalau kita ingin efektif dan efisien, gunakanlah sesuai dengan SE nomor 14 ini. Kalau kita telah terbiasa menggunakan format RPP ataupun komponen RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 ini, silakan saja. Ya, bahan alatnya ada, kertasnya banyak misalnya, ya, print outnya bagus, kertasnya juga tersedia, ya silakan saja pakai yang termuah 22. Tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang bisa disederhanakan, hanya 3 komponen ini saja sudah bisa melaksanakan proses pembelajaran. Nah, itu tergantung kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita menuju RPP, ada beberapa matematika yang perlu kita lihat untuk kita pelajari. Yang pertama, kita harus menganalisis KD dan KD 3 dan KD 4 nya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kami munculkan ataupun kirim di Google Classroom, itu banyak sekali regulasi-regulasi yang saat ini barangkali belum kita baca, termasuk kami sendiri belum membaca secara utuh. Misalnya kurikulum yang kita pakai saat ini itu ada 3 kurikulum, Bapak Ibu. 3 pilihan maksudnya. Ya, pilihan yang pertama adalah kurikulum secara utuh yang sesuai dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang kedua, kurikulum yang telah disederhanakan oleh pusat perbukuan dan yang penting KD-KD-nya telah disederhanakan. Dan yang ketiga, kurikulum yang KD-nya disesuaikan atau dianalisis sendiri oleh sekolah. Jadi kita boleh memilih ya KD-KD yang sesuai dengan kondisi dan situasi kita di sekolah. Bagaimana cara memilihnya? Itu disebut dengan KD yang esensial. KD yang esensial itu adalah KD yang betul-betul bermanfaat, KD yang telah dilaksanakan dan lebih mendalami lagi. Misalnya begini, daripada kita melaksanakan pelajaran-pelajaran yang baru yang belum tuntas, lebih baik kita melaksanakan pelajaran yang lama tetapi mendalam. Begitu. Jadi tak usah meluas, melebar, lebih baik mendalam. Pelajari betul, tuntaskan betul KD itu, daripada kita KD ini belum selesai, pindah ke KD lain. KD ini tidak tuntas, pindah ke KD lain. Jadi dalam Permendikbud nomor 719 itu, ada yang namanya relaksasi kurikulum. Jadi Bapak Ibu boleh memilih kurikulum-kurikulum esensial yang kira-kira dipergunakan di bermanfaat dan tetap bisa dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu yang sebagai informasi. Kemudian setelah menganalisis, kita tetapkan tujuan. Nanti kita lihat tujuannya ya, bagaimana analisis, bagaimana tujuannya. Setelah melihat tujuan tadi Bapak Ibu, tujuan pembelajaran, baru kita tetapkan metode apa. Ya, kalau tujuannya anak-anak itu memahami kegiatan, maka yang kita lihat, yang kita tetapkan adalah metodenya, misalnya mengamati video. Tergantung dari tujuan yang telah kita tetapkan. Setelah ada tujuan, kemudian ada metodenya, baru kita rumuskan langkah-langkah pembelajarannya. Setelah langkah-langkah pembelajaran muncul, kita laksanakan pembelajaran. Lanjut, menetapkan tujuan. Yang kita harus lakukan sebelum menetapkan tujuan Bapak Ibu tadi, yang pertama mengkaji KD, yang kedua merumuskan IPK. Bagaimana merumuskan IPK? Ya, kita lihat dulu. Nah, sebelum kita merumuskan IPK, ada hal-hal yang kita lihat itu apa sih IPK itu, indikator pencapaian kompetensi itu. Yang pertama untuk menetapkan tujuan. Yang kedua mengembangkan materi bahan ajar. Yang ketiga metesta kegiatan pembelajaran. Dan keempat meraih 16 kategori proses penilaian. Nah, baru kita tutup ini.
KHCD pada kitmen ikut for di Spain. Dan saya bagikan di Google Classroom ya. Kitmen ikut nomor 79P itu adalah relaksasi kebijakan. Kebijakan relaksasi penyesuaian kurikulum. Tentang silabusnya ada permen nomor 18 kalau tidak salah ya. Dalam classroom itu nama filenya adalah pemikiran. KD-KD untuk sekolah dasar itu sudah ada di sana. Yang perlu Pak Ibu capai pesannya. Nah, mesti mata pelajaran PKN bahasa Indonesia ketika di PPS dan SD DB. Dalam PPKN ada literasi dan baca doa, ya. Indonesia literasi doanya juga ada. Nah, inilah KD-KD yang ada menurut Kemendikbud nomor 719. Yang merah ini ya, berdasarkan analisis pada kosong bagaimana ya jadinya di analisis ini Bapak Ibu tunjuk seperti ini tema yang terkait dengan PKN yang kuning pada semester 1 yang koreng pada jangan di dekat yang agak pindah coba yang pindah pada semester 1 dan yang pada semester 2 dan hasil restoran krisis yang masih pada saat pandemi misalnya pada kelas 6 semester 1 pelanggaran PKN dengan KD ini terlis gondor kita berikan pada tema itu saja. Nah, jadi tidak cukup tema KD 31 ini cukup pada KD pada tema 1 KD 2 untuk KD 3.2 mata pelajaran PPKN ini kita berikan hanya pada tema yang ketiga saja. Jadi tema 3 nanti baru kita melakukan KD 3.2. Untuk KD 3.3 mata pelajaran PKN kita juga kita terapkan di tema 4 dan 5. Begitu juga dengan KD 3.4 hanya diberikan pada tema 2. Nah, inilah yang dikembangkan dengan matrik ataupun penyesuaian KD dalam masa pandemi ini. Mata pelajaran bahasa Indonesia juga seperti itu. Misalnya untuk KD 3.1 kita berikan pada tema 1, KD 2 pada tema 3 dan 4 ya. KD 3 dan 4 pada tema 2, 3.5 pada tema 5 dan seterusnya. Sehingga muncul jumlah KD yang perlu kita tuntaskan hanya 9 ini. Ya. Tema 5, tema 1, 5 KD, tema 2, 5 KD dan seterusnya. Nah, tadi Pak Ibu. Misalnya kita melihat sekarang ya merumuskan IPK. Lihat Bapak Ibu. Kita melihat pemetaan KD dalam satu pembelajaran, misalnya satu hari itu, ya, satu mata pelajaran IPA, IP dan Bahasa Indonesia. Mata pelajaran IPA apa KD-nya? Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 nya menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sementara IPS mengidentifikasi karakter geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian yang keterampilannya menyajikan hasil identifikasi itu. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan laporan hasil pengamatan yang didengar. Yang keterampilannya, partnya menyajikan simpulan secara lisan ataupun tulisan. Nah, dengan KD ini, bagaimana kita merumuskan indikatornya? Lihat sama-sama. Tadi pada KD IPA ya, pada KD IPA 1,
itu ada kata-kata membandingkan, berarti membandingkan itu pada taksonomi ya, ada pada C4 yaitu menganalisis. Kalau menganalisis apa indikatornya ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang bisa kita buatkan indikatornya. Mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, kemudian vegetatif pada tumbuhan, generatif pada hewan, ya vegetatif pada hewan. Dibandingkan, kemudian membandingkan cara perkembangbiakan. Ada motivasi namanya. Kemudian yang keempat, menyajikan. Kalau menyajikan itu ada pada C3, yaitu menerapkan. Membuat gambar yang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, misalnya membuat struktur bunga. Nah, itu sudah menjadi KD, indikator pada KD 4.1. Mempraktikkan, melaporkan, mempraktikkan salah satu perkembangbiakan, dan mempresentasikan salah satu cara perkembangbiakan. Nah, ini sudah menjadi indikator dari IPK, dari KD yang tipuan. Nah, sebelum kita buat tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran itu terdiri dari tiga komponen ini. Yang pertama mengacu kepada IPK yang telah disusun tadi. Yang kedua ditambah dengan kata kerja operasional plus materinya. Yang materinya apa tadi? Misalnya perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kata kerja operasionalnya apa? Menjelaskan atau mengidentifikasi, begitu ya. Nah, kemudian membuat ABCD. A ini adalah audien, B itu behavior, C condition, dan D adalah degree. Nah, barangkali bapak ini sudah pikir. Nah, sekali beberapa kata-kata ini. Nah, sehingga muncul tujuan pembelajaran seperti ini. Kalau melihat BB1 tadi, misalnya yang pertama Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui gambar yang dibuatnya dengan benar. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu telah bisa membayangkan kegiatan pembelajarannya bagaimana. Kemudian telah bisa melihat apa yang dinilai nantinya. Jadi tujuan pembelajaran itu menggambarkan proses selanjutnya, ya. Tujuan pembelajaran itu adalah membayangkan, telah bisa melihat apa yang terjadi pada saat yang bisa kita nilai darinya. Coba kita lihat nomor satu ini, Bapak Ibu. Setelah mengamati tayangan video. Nah, tapi kalau dalam kondisi pandemi ini barangkali berjarak jauh, berarti setelah mengamati tayangan video yang dikirimkan melalui WhatsApp group, kan begitu, atau setelah mengamati tayangan video yang dikirimkan melalui Google Classroom, nah, ya, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah-langkah pembelajaran nanti sudah bisa teridentifikasi. Misalnya setelah mengamati tayangan video, berarti konsep pembelajarannya baik. Siswa membuka Google Classroom pertama, atau membuka WA Group. Kemudian mengupload ataupun mengirimkan video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kan sudah jelas itu. Ya, sudah bisa kita bayangkan proses pembelajarannya nanti melihat dari tujuan pembelajaran ini. Melalui GAA, perkembangan siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui ya gambar yang dibuatnya dengan benar. Nah, berarti apa yang kita nilai nanti adalah gambar perkembangan biakan generatif pada tumbuhan itu yang menjadi tugas anak-anak kita nanti. Tugas itu dibuat di mana? Ya, dan digambarkan, dikirimkan kepada kita. Kita bisa melihat gambar kiriman dari anak-anak kita atau tentang perkembangan generatif itu. Jadi yang dinilai adalah gambar anak-anak, kegiatan pembelajarannya seperti itu, ya, materinya apa sudah termasuk dalam pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini bisa kita bayangkan proses pembelajaran bagaimana,
kemudian yang akan dinilai apa. Nah, kita lihat contoh nomor 2. Setelah mengamati pelayaran video, siswa mampu mempraktikkan salah satu contoh perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan mandiri. Nah, nanti tayangan videonya, kemudian anak mampu mempraktikkan seperti tayangan video yang akan. Itu IPA-nya. Kemudian IPS-nya, setelah membaca teks tentang ASEAN ya, dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya dari dua negara Asia dengan benar. Nah, jadi kegiatannya nanti, guru memberikan teks atau video tentang ASEAN, tentang kehidupan sosial budayanya. Tugas siswa adalah menyebutkan ya, karakteristik geografis dan kehidupan dari dua ya. Sejak dari dua negara, dari beberapa negara Asia yang ada. Jadi kita tuliskan, sebutkan dua karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya terhadap dua negara Asia. Jadi kita nilai dari tujuan ini, bisa kita bayangkan kegiatan belajarnya dan kegiatan penilaiannya. Terus yang keempat ya, setelah berdiskusi. Nah, diskusi ini tentunya pembelajaran yang bentuknya luring ya, bentuknya tatap muka, bisa seperti itu. Siswa mampu menulis laporan. Nah, berarti yang dinilai nanti adalah laporan anak-anak itu tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi ini, masih IPS. Kemudian bahasa Indonesia-nya apa yang ingin kita lihat? Setelah membaca teks, nah ini ini Google kasih. Siswa mampu, nah ini yang kita nilai ini, menemukan ide pokok, menemukan ide pokok dan informasi penting di mana, bagaimana membuatnya, serta menyajikan dalam bentuk diagram, diagram dengan mandiri. Berarti nanti itu adalah siswa itu membaca teknik, disajikannya secara dengan bahasanya sendiri. Setelah menemukan ide pokok tadi, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dia kembangkan dengan bahasanya sendiri dan dibuatkan tulisan dan dikirimkan ke guru. Nah, itulah kira-kira apa ibu tentang tujuan bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran. Oh, itu. Kemudian kita masuk ke RPP apa ibu tujuan. Sebagian nggak mau. Format RPP nanti kalau ada beberapa atau tiga format yang kami berikan ini, walaupun tadi dalam SD itu Bapak Ibu boleh mengembangkan secara mandiri yang sesuai dengan situasi Bapak Ibu. Sambil tidur pula Bu Sukar. Sekarang kami boleh membagikan Bu Sukar ya, melihat contoh format RPP yang kita belajar ini. Sambil tidur lah. Contoh ini ya, deskripsi yang kami bagikan ini boleh Bapak pakai, boleh tidak. Yang pertama bentuknya berbentuk deskriptif, jadi formatnya berbentuk deskriptif. Yang kedua berbentuk tabel, dan yang ketiga kombinasi dari deskriptif dan tabel ini. Nah, sambil tidur pula ya. Jadi mana yang kira-kira bisa dicontoh. Ini format model deskriptif, Bapak Ibu. Jadi deskriptif ini seperti Bapak Ibu ketahui, itu menyajikan saja, menceritakan, ya, mendeskripsikan tujuan pembelajarannya apa, ceritakan penelusuran yang bagaimana, ceritakan intinya bagaimana, deskripsikan. Format yang kedua berbentuk tabel. Nah, tabel ini juga dibawa. Ya, tujuannya di sini, kegiatannya di sini, dan dibawa. Nilai hasilnya di situ aja dan dibawa. Jadi, situ aja. Tiga kolom ini berisi terhadap tiga komponen tadi. Nah, yang paling menarik ini komisi Bu. Kombinasi beda, format kombinasi ini ada deskripsi, ada tabel. Mana yang lebih baik nanti boleh masyarakat. Nah, ini tujuan pelajaran tadi sudah kan. Nah, ini sudah disampaikan tadi dalam kita saja. Nah, ini contoh rumusan tujuan pembelajaran yang untuk deskriptif Bapak Ibu. Ini panjang sekali ya.
Melalui pembelajaran discovery learning, siswa dapat menjelaskan pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mampu mengumpulkan, mengolah, dan menjadikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografis pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan, serta mengembangkan sikap mandiri untuk membangun kerja keras, kreatif, disiplin, dan pembelajaran. Nah, yang kedua, kalau tujuan pembelajaran sudah selesai, berarti kita masuk ke tahapan kedua, kegiatan pembelajaran. Oke, Bu, kan ada tiga. Izin dulu, kan? Ya lemak pun sukar, tapi timbul. Ada tiga kegiatan dalam kegiatan pembelajaran. Cakupan kegiatan pembelajaran. Yang pertama kegiatan pendahuluan. Jadi kegiatan pendahuluan ini apa saja isinya, boleh berupa orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Penguatan nilai karakter berbasis budaya sekolah. Misalnya biasa kita, biasanya kegiatan pendahuluan itu bisa menyanyi, ya, bisa hafalan, ya, ada literasinya di sana, Bapak Ibu. Kemudian kita mempersiapkan diri anak-anak, ya, kita motivasi anak-anak untuk bisa belajar, ya. Pokoknya secara fisik dan psikologis anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, ya. Tingkatkan kepercayaan diri mereka, diajak bermain, bernyanyi, lepas, supaya mereka tidak tegang. Kemudian yang kedua, kegiatan inti, menggunakan pembelajaran berbasis keilmuan dan berbasis aktivitas. Artinya berbasis keilmuan itu adalah kita menyajikan, menjelaskan kepada anak-anak tentang konsep-konsep, tentang dasar-dasar, hukum-hukum yang tidak berubah. Berbasis aktivitas, nantinya Bapak Ibu, anak-anak kita berikan kegiatan. Nah, dari kegiatan itulah anak-anak bisa belajar. Jadi kalau kita, yang pertama metodenya adalah ceramah, kemudian yang kedua metodenya adalah penemuan diri dari siswa itu sendiri, pengalaman belajar kalau seperti ini, anak-anak berpengalaman sendiri. Nah, kemudian penguatannya adalah nilai karakter berbasis kelas. Tentang bawah itu siapa? Apa, bawah itu siapa itu? Yang ketiga ini, kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini Bapak Ibu, apa aja kegiatannya, aktivitasnya? Yang pertama peserta didik. Peserta didik itu berusaha membuat simpulan ataupun membuat terhadap apa yang mereka pelajari pada hari itu. Bagaimana mereka membuatnya? Boleh menyampaikan secara lisan, boleh juga menuliskannya di kertas. Kemudian melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap kesehatan pembelajaran. Jadi kalau ada di kelas itu anak-anak menyampaikan usul, ya, berupa refleksi apa yang mereka langsung rasakan tadi, itu bagus Bapak Ibu. Misalnya Bu atau Bapak, kegiatan yang tadi yang itu, misalnya mereka kami sangat senang Pak. Bagaimana yang senang? Sebutkan dulu barangkali tadi saat pemberian motivasi atau pemberian hadiah itu mereka nangis. Tetapi ada bagian-bagian juga yang kita tidak sadar kita terapkan kepada anak, mereka tidak suka. Nah, lebih baik kita tanyakan, ya, kita refleksi saja. Coba kamu kira-kira dalam kegiatan 2 jam ini bagian mana yang tidak kamu suka? Bagian mana yang kamu tidak bisa menangkap informasi dari bapak? Nah, itu kita definisi kegiatan yang telah diukurkan oleh peserta ini. Kemudian yang kegiatan guru apa? Melakukan penilaian. Nah, apa yang juga dinilai? Yang tiga itu, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap yang bisa dilihat dari proses pengamatan kita, ya. Berarti faktor penilaian sikap itu kita anggap anak-anak kita baik semua. Jadi yang kita catat dalam jurnal sikap itu adalah kelakuan yang buruk dan kelakuan yang perbuatan yang baik. Kemudian kognitifnya apa kita nilai? Ya tadi, mungkin bisa melihat dari jawaban-jawaban simpulan terhadap anak tadi. Bisa melihat apa yang ditulis oleh anak-anak tadi, ya. Kemudian apa? Setelah itu, sampaikanlah tindak lanjut dan umpan balik terhadap kegiatan pada hari itu. Umpan baliknya tidak harus berupa tugas,
tidak harus berupa soal. Mereka bisa saja ya mengamati kondisi-kondisi yang berada di lingkungan sosialnya. Misalnya coba kamu perhatikan di lingkungan kamu. Apa kegiatan yang bersifat disiplin yang telah diatur, yang telah dibuat pada peraturan di desa kamu atau di komplek kamu? Tidak harus soal, tapi berupa memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang ada. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan kena di 20 pesan. Kita tunggu azan tak ambil putar yang ketiga, ada yang mau ditanyakan. Itu ya Pak Yanto, Pak Yanto, serta Nilonjik. Kita tunggu azan selesai. Terima kasih. Dapat dari senanyo, ngapo punya mu tak bisa ngonek? Iya, kelaknya jawab cak malang lah. Nanyo dihidupkan dulu baru nyono. Masuk angin lah. Apa aja? Bagaimana menyusun penilaian. Nah, penilaian ini tidak jadi di, juga penilaian Pak ya. Ada penilaian, ada penilaian. Untuk penilaian sikap, seperti yang saya tadi, kita anggap anak-anak itu semuanya baik ya. Sudah menjadi kursi kita dan Bapak Ibu juga terang kontaknya. Dalam jurnal itu, penting kita lihat adalah tadi kondisi anak yang kelakuan anak-anak yang buruk ya, dan perbuatan-perbuatan anak-anak yang baik itu saja yang perlu kita catat. Yang biasa-biasa saja tidak perlu dimasukkan ya. Kayaknya udah full itu ramanya. Anak-anak baik. Bagaimana ini untuk penilaian sikap utama itu dari observasi kita sendiri ya, itu bisa kita lihat dalam proses pembelajaran. Kemudian ada observasi atau laporan dari atau wali kelasnya kalau kita mengajar mata pelajaran. Nah, itu dilakukan tentu di luar kelas kita. Kemudian ada penilaian sikap yang bentuknya penunjang. Bentuknya penunjang ini adalah kegiatan atau penilaian yang dilakukan oleh dilaksanakan melalui penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, ini yang jarang kita gunakan ya, apalagi penilaian diri di sekolah dasar itu belum bisa dikatakan apa efektif karena mereka belum bisa menilai diri sendiri. Penilaian antar teman mungkin bisa dilaksanakan ya, mungkin temannya menilai teman yang lain bagaimana menurut kamu terhadap si A ya, apakah sesuai dengan apa yang menjadi penilaian kita. Itu bisa saja menjadi penunjang dalam proses penilaian sikap ini. Kemudian yang kedua itu tentang penilaian pengetahuan. Nah, penilaian kita pengetahuan ini Bapak Ibu ada tiga teknik penilaiannya. Yang pertama tes tertulis,
ya, bisa pilihan ganda, bisa esai. Yang kedua keselisan, ya, bisa kuis dan bisa juga tanya jawab. Dan yang ketiga penugasan, ya, kita bisa menugaskan individu ataupun berkelompok, ya, terhadap tugas-tugas tertentu. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, bagaimana saya telah melaksanakan ujian, Pak, atau ulangan, tapi soalnya dibawa ke rumah dan dikumpulkan seminggu lagi atau seminggu setelahnya atau 3 hari setelah itu. Tetapi setelah saya periksa nilainya luar biasa, nilainya betul semua, misalnya, ya. Nah, sementara saya tahu kemampuan anak saya bukan seperti itu. Nah, jadi pandemi ini menyusahkan kita untuk melaksanakan penilaian pengetahuan. Apakah betul yang mengisi itu betul-betul anak-anak kita itu sendiri, atau bahkan jangan-jangan dibantu oleh orang dewasa lainnya, kan seperti itu. Nah, kalau begitu Pak, Bapak Ibu, kita bisa memilih bentuk tes lain, ya. Misalnya tes lisan ini, atau tes lisan ini bisa dilaksanakan melalui 2 cara, ya, bisa kuis dan bisa tanya tangan jawab. Tanya jawab bisa kita telepon, ya, atau WA, ya, telepon kita tanyakan, bisa tidak dia menjawab. Nah, kan itu pasti reliable, pasti objektif penilaiannya. Nah, tetapi dengan masa yang kondisi yang seperti ini, seperti yang telah kita bahas awal tadi, Bapak Ibu guru hendaknya juga, ya, mengetahui, melek atau bisa mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi ini. Terpasti yaitu tes kuis ini, ya, tes kuis ini bisa meningkatkan atau merangsang anak-anak untuk belajar dan asik dilaksanakan. Dan penilaiannya pun bisa dikatakan objektif daripada tes tertulis yang dibawa oleh anak soal ulang kemudian diantarkan lagi jawabannya, ya, lebih objektif dan tes kuis ini daripada tes yang tulis yang disampaikan ini. Nah, jadi boleh kita pilih penilaiannya sama saja, Bapak Ibu. Sebelum pandemi dan sekarang penilaiannya sama saja, ya, tetap 3 itu yang akan kita nilai. Pengetahuan, ya, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tetapi teknik-teknik penilaiannya saja yang barangkali perlu kita adaptasikan. Yang selama ini anak berkumpul di kelas, yang bisa kita pantau, sekarang anak-anak sudah berserak-serak di rumahnya masing-masing. Sehingga perlu adaptasi, adaptif proses penilaiannya itu. Nah, kalau ada waktu, barangkali nanti kita bisa membahas tentang bagaimana cara membuat kuis, aplikasi kuis ini untuk melaksanakan ujian terhadap anak-anak kita. Selanjutnya, penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi Bapak Ibu, penilaian keterampilan ini tidak ada perubahan, tidak ada bedanya daripada penilaian-penilaian sebelumnya. Ya, kinerja itu bagaimana kinerja anak-anak, proyeknya itu berdasarkan 3 ini, perencanaan pelaksanaan program, portofolio itu tentang rekaman hasil kegiatannya, produk itu adalah kemampuan untuk membuat sesuatu hal. Jadi keterampilan ini, ya, sama saja penilaiannya seperti sebelum-sebelumnya. Oke, itu saja barangkali Bapak Ibu yang penting kami sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Atau kita lihat dulu contoh dari MPP masa pandemi ini. Ini Bapak Ibu bekerja. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang menjadi contoh RPP Merdeka Belajar di masa pandemi. Jadi RPP-nya sudah Merdeka Belajar, sudah komponen, sudah dilakukan pada saat pandemi. Jadi kalau RPP kita sama ini RPP biasa, ini RPP telah mengikuti zamannya dan mengikuti pada kondisi yang ada. Misalnya pada KD, ya, KD ini PPB yang kita bahas tadi, IPA itu KD-nya membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, KD3-nya. Kemudian KD4-nya menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. IPS mengidentifikasi karakter geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi politik di wilayah ASEAN. Kemudian keterampilannya menyajikan hasil identifikasi itu. Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan, ya.
kemudian kadet kuatnya menyanyikan simpulan itu. Nah, dari kadet ini, tentunya kadet ini telah mengalami analisis itu ya. Nah, muncullah tujuan pembelajaran ini. Jadi kadet ini muncul, kemudian kita lihat IPK-nya, muncullah tujuan pembelajaran. Setelah mengamati tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui gambar yang dibuatnya secara benar atau dengan benar. Oh ya, ini adalah materi kelas 6, Bapak Ibu. Lihat di atas ini, materinya kelas 6 semester ganjil 5 kali 35. Di SD 35 menit ya 1 jam Pak ya. Berarti 5 jam. Berarti 1 hari ini kurikulumnya ini. Ya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Deskripsi ataupun tujuan yang dibuatkan di sini. Setelah mengamati tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui gambar yang dibuatnya. Jadi, mampu tidak mampu siswa kita itu mengidentifikasi perkembangan generatif itu terlihat dari gambar yang ditugaskan kepadanya. Nah, gitu. Jadi, anak-anak ini nanti ya membuat gambar tentang pertumbuhan generatif pada tumbuhan ini dan dikumpulkan kepada kita lagi. Itulah kita melihat apakah tujuan ini tercapai atau tidak. Kegiatannya apa? Kegiatannya bagaimana? Mengamati tayangan video. Nah, berarti kalau di kelas ya, kalau di kelas kita tampilkan video. Tetapi kalau daring ataupun luring, kita berikan tayangan video ini melalui grup WhatsApp atau YouTube ya, ataupun melalui Google Classroom. Nah, jadi kita telah bisa membayangkan, sekali lagi saya katakan bahwa tujuan pembelajaran itu telah menggambarkan kegiatan pembelajaran dan penilaian nantinya. Yang kedua, tujuan tentang IPA juga, kemudian yang ketiga tentang IPS, empat IPS, kelima bahasa Indonesia. Ya, sama seperti tadi, misalnya kita lihat pada tujuan nomor 5. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok. Yang nomor 5 Bapak Ibu, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Nah, jadi kegiatannya nanti adalah kita memberikan teksnya, siswa membacanya, kemudian anak-anak kita tugasnya adalah menemukan ide pokoknya, menemukan informasi pentingnya dalam bentuk diagram. Nah, enamnya, setelah menemukan ide pokok dan bacaan itu, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Berarti dia telah bisa membuat tulisan ya, menambahkan apa ide pokok dan informasi-informasi itu secara dibuatnya secara mandiri dan bisa kita lihat hasilnya di situ proses penilaian. Nah, berarti kompetensi dasarnya ini, tujuan pembelajarannya ini, kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Bagaimana kegiatan pembelajarannya? Nyambung dengan tujuan yang telah disampaikan. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu harus nyambung dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil tujuan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan biasalah kegiatan pendahuluan seperti Bapak Ibu lakukan ya. Kegiatan salam, kegiatan literasi, berdoa, bernyanyi semu, bernyanyi sebentar ya. Boleh lagu Indonesia Raya, boleh lagu daerah, kegiatan literasi, dan terakhir menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini sebelum anak-anak memasuki inti pembelajaran, kita sampaikan dulu tujuannya. Seperti saya tadi, sebelum kita masuk materi, saya sampaikan dulu tujuan hari ini apa. Supaya anak-anak tergambar apa yang dimaui, apa yang dikehendaki oleh kegiatan hari ini. Jadi penyampaian tujuan pembelajaran itu penting, supaya anak-anak semampu mengikuti arah pembicaraan maupun pembelajaran yang mereka ikuti. Kemudian setelah kegiatan pendahuluan, barulah kegiatan inti muncul. Nah, cuma Bapak Ibu, kegiatan intinya. Peserta didik membuka Google Classroom. Nah, ada satu itu kegiatannya. Berarti peserta didik masuk akun dulu Classroom, buka kelas ininya, Classroomnya, dan mengamati tayangan video part 1. Nah, berarti video kalau ada part 1, nanti pasti ada video selanjutnya. Video part 1 itu tentang apa? Dibuat dalam kurung perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sudah jelas kan? Peserta didik membuka Classroom,
kemudian kita kirimkan video pertama tentang itu, ya. Kegiatan kedua adalah membuat gambar struktur bunga. Jadi siswa, mau ditambahkan sini ya, siswa membuat gambar struktur bunga dan menguploadnya di Google Classroom. Ini pembelajaran kita kalau menggunakan Google Classroom. Kalau kita menggunakan WA, berarti menguploadnya ya, ke grup WA atau WA pribadi. Itulah bedanya Google Classroom itu dengan WA. Kalau Google Classroom itu semuanya teratur, ya. Kemudian penilaiannya bisa dilihat di sana, materinya juga terbagi-bagi, tidak berserakan ataupun seperti WA. Kalau WA itu barangkali 3 hari yang lalu dikomeni lagi pada saat ini, muncullah yang terakhir ini. Padahal itu adalah kegiatan-kegiatan 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Nah, berarti anak-anak membuka Google Classroom, memperhatikan video yang kita kirim. Tugasnya membuat struktur bunga berdasarkan, tentu berdasarkan video yang telah dikirim tadi, yang telah mereka download. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah selanjutnya, anak-anak mengamati tayangan kedua. Tentang apa? Kalau tadi tentang IPA, ini tentang IPS-nya. Video kedua ini tentang sejarah tujuan anggota ASEAN. Nah, selain itu, anak-anak juga membaca materi kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN yang ada di buku tematik kelas 6. Kelas 1, halaman 9 sampai halaman 10. Itu kelas 2. Yang kedua adalah buku yang mereka rumah. Ada buket yang mereka rumah. Karya dengan paket kelas 6 itu. Nah, apa tugasnya nanti? Siswa itu membuat gegeran pen tentang kehidupan sosial budaya dari negara ASEAN. Jadi, dari negara saja, dari beberapa negara ASEAN itu, silakan mereka bandingkan kehidupan sosial budayanya. Misalnya, negara A, B, begini. Negara A begini, negara B begini. Mereka bandingkan menggunakan diagram, diagram, pen itu. Nah, yang ada video ketiga. Video yang ketiga tentang teks laporan hasil pengamatan bahasa Indonesia. Jadi kegiatannya pertama adalah memperhatikan hasil pengamatan. Tugasnya apa? Mempresentasikan melalui Google Meet. Nah, mempresentasikan melalui Zoom misalnya, atau memvideokan presentasinya dan dikirim kepada kita. Itu terserah, itu sejarah. Tentu presentasi mengemukakan tentang hasil dalam hari ini, guru memberikan penguatan, kemudian menginformasikan tugas akan dilakukan, berikutnya menyanyikan lagu daerah dan berdoa. Nah, itulah kegiatan proses pembelajaran pada tujuan pembelajaran yang tadi. Nah, ini kegiatannya proses penilaian. Apa yang akan kita nilai? Ada tiga. Yang pertama nilai kan, yang kedua nilai kan, yang ketiga nilai. Patik nama. Asmaulus nah. Hebat namanya. Harusnya tiga penilaian diperhatikan. Untuk menilai si penilai observasi tadi yang kita tulis di tadi. Nah, hanya isikan tentang perbuatan-perbuatan yang luar biasa, baiknya maupun buruknya. Yang kesan-kesan kerja tidak usah dipenuhi. Pengetahuan ini menggambarkan struktur bunga. Struktur bunga ini beserta strukturnya berarti tentang IPA tadi. Kan mereka membuat bunga. Nah, bagaimana struktur bunga yang benar itu? Tentu kita sudah punya berita atau isi-isinya. Kita nilai pengetahuannya apakah sudah betul atau tidak. Mereka membuat struktur bunga itu. IPS-nya apa? Mereka menjelaskan ya sejarah kebudayaan dan negara ASEAN. Kemudian bahasa Indonesia-nya apa? Mereka menemukan ide pokok dan informasi penting terhadap teks yang kita berikan. Bagaimana kita menilai keterampilan? IPA-nya mereka kita lihat dari laporan mereka perkembangbiakan generasi melalui tabel. Tabel yang dibuat itu sudah bisa dikatakan adalah bentuk keterampilannya. IPS juga begitu. Dia tidak mampu membandingkan kontigurafis dari dua negara ASEAN.
Bahasa Indonesia apa? Mereka mengembangkan ide pokok melalui tulisan, ya, sendiri. Mereka telah bisa menulis sendiri dengan menemukan ide pokok itu. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu dengan contoh yang ditampilkan ini. Saya mau membuat PP berdasarkan SE14 ini dalam kondisi masa COVID ini, ya, boleh berkegiatan luring, boleh kegiatan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini contohnya sama saja seperti tadi. Yang kedua, ini semester genap di 5x5, tujuan pembelajaran yang dibuat seperti ini. Lagi daripada yang tadi, Bapak Ibu, kalau yang tadi tujuannya satu persatu. Ini contohnya berbeda lagi. Ini saja saya berbeda. Nah, kita membuat sedikit, ya, penutup itu, kita nanti dijelaskan di sini. Nah, itu contohnya. Nah, silakan di apa namanya di Bapak Ibu. Nah, sekarang Bu lagi yang bekerja. Bapak Ibu buka dan pelajari modul penyusunan RPP di masa adaptasi kebiasaan baru yang telah diberikan di Wilketrum. Mudah-mudahan waktu terakhir dulu tentunya. Kemudian buatlah masing-masing dua contoh. Tidak usah dua, satu saja. Masing-masing Bapak Ibu membuat satu saja, ya, contoh RPP PJJ ini, ya, RPP PJJ ini pembelajaran jarak jauh sesuai dengan SE nomor 14 itu, boleh daring maupun boleh boleh daring dan boleh juga luring. Seperti yang kita ketahui, proses pembelajaran daring itu dalam jaringan itu Bapak Ibu kegiatan yang memerlukan kuota internet itu disebut dengan kegiatan daring. Seperti ini, ya, kegiatan pembelajaran kita ini disebut dengan daring tatap muka. Nah, tatap muka ini, daring ini bisa juga dibagi dalam dua, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Yang sinkronus itu yang langsung bertatap muka dan saling berinteraksi. Seperti kita ini, Zoom ini disebut dengan sinkronus Zoom, ya. Telepon sejawab asik itu kita memerlukan kuota banyak gaya untuk besok baru dibuka yang pertama kan, ya, jadi waktu itu diminta untuk menyimak acara di jam sekian, pukul sekian di itu ada proses pembelajaran bahasa Indonesia misalnya. Nah, jadi anak-anak diminta atau yang kedua menyimak siaran radio. Yang tentu kita harus tahu dulu acara acaranya. Dan yang ketiga berupa modul, ya. Modul ini untuk SD kan sudah disiapkan itu. Kalau dari Jakarta-nya tinggal kita mengadopsi dan memperbanyak lagi modul, tetapi modul yang disiapkan ini berorientasi pada bentuk literasi dan numerasi. Ya, sudah ada modulnya, mudah-mudahan di sekolah Bapak sudah punya. Dan yang keempat, luring ini berbentuk tatap muka semi. Tatap muka semi ini tatap muka yang tidak seluruhnya anak-anak yang kita kumpulkan. Seperti yang disebut dengan visit home. Jadi Bapak Ibu, ya, dalam satu minggu ini mengunjungi 50% anak, ya. Anak-anak itu dikumpulkan 5 atau 6 orang di sebuah tempat atau di satu rumah warga. Dan anak kita tetap dengan mematuhi protokol, ya. Nah, di sanalah proses pembelajaran berlangsung. Jadi ada dua moda, ada moda daring dan ada moda luring. Nah, bagaimana FPP yang Bapak Ibu susun nanti? Silakan Pak Arianto pilih-pilih, ya. Misalnya pada kelas 1 adalah daring, kelas 2 RPP luring, kelas 3 daring lagi, luring lagi, terserah nanti bagaimana teknik pengaturannya. Tapi yang jelas, masing-masing Bapak Ibu guru membuat secara mandiri
ya, RPP ini berdasarkan paparan tadi. Nah, kemudian kalau masih ada waktunya nanti, ya kita presentasi masih cukup yang daring satu presentasikan, yang luring juga satu dipresentasikan. Saat presentasi, apa sih yang belum lengkap, apa sih yang lengkap, apa sih yang tidak sesuai untuk kesempatan RPP dari ini. Jadi sebetulnya melengkapi, ya. Kadang-kali si A, Bapak Guru A ini lupa terhadap ini, maka Bapak Guru yang lain bentuk adalah pembenaran. Mungkin barangkali itu saja yang perlu disampaikan. Sebelum Guru melaksanakan tugas mandirinya, ada yang perlu disampaikan atau kakak silakan. Terima kasih, Pak. Yang pertama, kami atas kebesar satu kompos foto. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyampaian ini yang sangat kami. Kemudian kalau sekarang 85% berada di sekolah kami untuk mengikuti kegiatan ini. Yang ketiganya, kalau bisa, file tentang PT, PowerPoint kita, tolong bantu dikirim di WhatsApp saya, nanti saya sharekan sama kawan-kawan. Kemudian ini yang tadi saya kirim di WA, model classroom yang file-nya yang kita kumpul itu, belum terlalu buka itu, kami bagikan juga ke kawan-kawan untuk menjadi untuk bersama. Kalau bisa nanti tolong bantu dikirim. Jadi yang pertamanya saya sangat tertarik pada sistem pembelajaran kita yang peraturan dari pusat Kemendikbud nomor 14/2019. Jadi ini Pak, menyampaikan dengan Bapak. Saya aja di kepala sekolah ini disampaikan oleh kementerian ini mirip seperti yang saya sampaikan yang selama ini kepada Bapak Ibu kami yang ada di sini. Pas betul. Saya merancang bahwasannya untuk proses pembelajaran itu cukup kita buat tujuan pulang. Yang kedua proses pembelajaran. Tidak ada salahnya sekarang kementerian sudah mengeluarkan itu karena mengapa sekedar KIKD itu sudah ada di buku 1, buku 2 pembelajaran. Pas betul seperti yang saya sampaikan, maka saya pernah berbicara dengan pengawas yang memasukkan semua apa yang ada dalam usul program RPP. Jadi untuk SK kami mudah membiasakan itu tinggal ini untuk pengawasan. Makanya kemarin waktu kita satu, saya minta ini sehingga proses persiapan pembelajaran melakukan oleh Bapak Ibu yang ada di sini itu mudah ditingkatkan. Karena mengapa? Dalam tujuan itu kan termasuk cita-cita awal. Jadi niat kita mau belajar itu tujuannya. Itu lainnya. Apa kira-kira makna yang mau disampaikan? Dan kompetensi apa yang mau disampaikan? Kalau kita tidak punya tujuan, terasa kita melakukan sesuatu ngambang hanya. Kemudian dalam proses intinya kalau mau tujuannya ke sana akhir 2017 seperti saya sampaikan ke rekan-rekan memang belum terbiasa satu tapi memang sudah mulai menarik. Kita Kemudian pembelajaran dari saya sampai foto 90% masih di IG.
Jadi bro, kita memang belum biasakan menggunakan Zoom dan segala macam. Kita belum biasakan. Jadi itu saja atas penyampaian dari Bapak. Jadi semoga terbaik akan lebih baik walaupun kami sebagai binaan tapi kita masih banyak kita itu saja mata dari kami Coti Roman nanti dalam rancang kita bisa sekarang kita tampilkan pada hari ini kita yang akan mana kita akan membantu bapak nanti dinding sehingga depan kita bisa disempurnakan. Dari sini rasa itu aja penonton dari kami lebih mungkin saya mohon maaf saya ucap dulu bila terpilih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu baik pak materi PPT ini sudah membimbing dari Google Classroom sudah diberikan melalui berapa tapi juga saya akan kirimkan juga melalui WA ya supaya lebih nanti diberikan SD Bapak saya akan kirimkan PPT ini Bapak Ibu ya dengan PPT ini begitu kemudian jadi nanti kita PPT tapi kami pertamanya itu kenaan dan tadi tempat kita terlihat pula seperti itu. Akan saya bagikan Bapak Ibu ya nanti silakan diadopsi sesuai dengan keperluan dan isi yang ada. Barangkali nanti kalau memang Bapak Ibu itu proses belajarannya luring, ya berarti sesuaikanlah juga dengan luring. Tapi proses belajarannya daring, ya juga tetap dilaksanakan luring. Itu di Bapak Ibu tetap tutup-tutup luring, kemudian satu lagi tutup daring. Itu apa ini apa namanya? Thank you.